Halo guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini guys, gua tahu gua udah nggak pakai kutang lagi guys. Gua udah akhirnya punya baju baru. Anyway guys, hari ini gua membuat tutorial buat rumah yang sangat-sangat simple. Jadi ini cocok banget untuk survival utama-utama kalian ya. Jadi kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini. Oke guys, jadi di belakang ini gua udah sediain plot 7x9-nya guys ya. Ini bisa lihat ini rumahnya emang kecil banget guys. Jadi cocok banget untuk rumah survival kalian. Nah, di sini gampang banget guys untuk bahan utamanya yaitu cobblestone. Yang pasti ini kita tinggal lapisin aja. Habis itu nanti kita kasih pilar-pilar kayu begitu, guys. Nah, gini guys. Wih. Kita isi semua. Udah isi kayak dua layer begini. Kita tinggal buat aja kayak ininya ya, kayunya nih, kayu di sini. Jadi kita buat begini. Nah, jadi dia buatnya tingginya itu 4 blok seperti biasa 1 2 3 4. Taruh di tengah-tengah dari ini 1 2 1 2. Habis itu taruh tinggal disambungin aja. Nah, untuk yang di sini simpel aja nih, tinggal kita sambungin terus cari tengahnya yaitu 1 2 3. Nah, taruh 1 2 3 taruh. Nah, terus kalian tinggal sambung-sambungin aja nih, guys. Nah, begitu ya guys, simpel kan guys? Nah, ini kalau ada yang ini gue buat video ini soalnya banyak banget yang minta, "Bang, buat rumah simpel lah, yang simpel Bang." Padahal gue buatnya waktu itu udah simpel banget. Tapi kali ini kita lebih simpelin lagi ya guys ya. Udah simpel kita simpelin lagi guys. Biar kalian puas gitu. Nah, di sini kita mau buat kayak untuk tangga untuk naik ya. Jadi kita taruh begini aja, simple aja ya, nggak perlu aneh-aneh. Untuk lantainya kita pakai pakai oak stair. Habis itu kita pakai stair oak plank. Habis itu pakai stair. Orang ngomongnya udah belibet ya guys. Udah jam 5 ini. Jadi gua upload nih nanti kayak sekitar sejam lagi guys. Jadi ya ini kalian tinggal buat begini, keluarin 2 blok, terus jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 blok gitu ya guys ya. Jadi intinya tuh oaknya ini 1, 2, 3, terus baru stair. Nah, habis itu kalian tinggal buat aja kayak wallnya, cobblestone wall begini. Nah, begitu aja, nggak perlu aneh-aneh. Karena ini rumahnya gue mau buatnya simple banget ya guys. Nah, untuk temboknya kita bisa pakai yang namanya ini ya guys, strip oak block. Nah, kita pakai strip oak lock di sini. Ini kita isi, sabar. Ini kita bisa kasih pintu. Kita pakai oak door juga. So, pakainya ini tipe kayunya ini sama semua ya guys ya. Hampir nggak ada beda gitu. Pokoknya ini pintunya guys. Untuk lantainya di sini kita pakai oak lagi. Ini gue pakai world TDT biar cepat. Jadi untuk isinya, jadi kalian buatnya begitu, ya kan? Dari situ, nah kita samain lagi, kita isi semua temboknya ya guys ya. Oh, sabar guys. Untuk bagian sini mungkin kita nggak isi dulu ya. Nah, jadi yang kita isi itu bagian sini kita hancurin juga, kita hancurin. Nah, kita beginin. Nah, jadi dia tuh ada jendela di setiap sisinya guys. Nggak tahu guys, kalian sukanya begitu, jadi gue ikutin aja. Nah, di sini kita pakai glass, paint biar irit bahan. Nah, kita pakai glass paint juga tuh, irit bahan dan juga ya emang secara detail emang lebih bagus guys. Soalnya kelihatan ada detail depthnya gitu. Nah, setelah udah buat begini kayak rumah kayak macam-macam rumah villager begini guys. Ini kita bisa tambahin lagi ke atas satu lantai lagi. Satu lantai lagi kita tinggalin 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi ada 2 lantai guys. Nah, kita buatnya begini. Jadi sama lagi kayak di bawah. Kita samain lagi begini, tapi bedanya guys, yang di sini samping-sampingnya nggak ada jendela guys, jadi cuma di depan sama belakangnya doang. Nah, ini kita isi semua nih tembok-temboknya ya guys, simple banget ya ini. Nah, ini kita isi begini, terus kita taruh stair, taruh glass paint. Rada sorry guys, udah rada ngantuk guys, capek guys ya, otaknya udah pada traveling kemana-mana. Nah, setelah udah kalian buat begini, kalian tuh cara buat biar rumahnya nggak terlalu kotak nih, caranya kalian bisa buat kayak semacam atap kecil gitu guys. Nah, di sini kita pakai spruce, atau kalian kalau misalkan nggak mau ribet kalian juga bisa pakai apa ya enaknya ya. Di sini kalau misalkan kalian bayam gitu bisa pakai birch mungkin, jadi kayak birch dicampur sama cobble juga bisa atau macamnya, pokoknya intinya kayu lah ya. Nah, untuk sekarang gua sukanya pakainya oak, spruce, karena mumpung dia juga lagi ada di dekat spruce, jadi ya masuk akal kalau kita pakai spruce. Nah, kita buat begini guys, jadi buatnya simple aja. Di situ kita tutup lagi pakai cobblestone punya slab. Nah, kita buatnya begini guys. Nah, kita buat cobblestone slabnya di sini. Di situ kita pakai fence guys. Nah, fence-nya kita pakai oak lagi aja, nggak apa-apa guys. Biar nggak ribet bahannya kan. Nah, udah jadi gitu kan, rumah jadi kelihatannya udah mulai nggak kelihatan kayak kotak gitu. Nah, untuk atas ya ini gampang banget. Ini cuma basically kita buat kayak stair aja sih. Nah, kayak ya bikin atap segitiga aja gitu. Bikin atap segitiga. Nah, begini, ini sampai atas gitu ya guys ya. Nah, untuk atasnya di sini kita bisa taruh slab. Nah, begini. Habis itu kita ntar sambungin sampai belakang sini guys. Oke, jadi udah setelah udah di udah disambungin semuanya sampai belakang nih. Kita pakai cobblestone stair lagi nih guys. Nah, pakai cobblestone stair lagi. Nih kalian tinggal taruh-taruh aja nih kayak stairnya begini. Terus kita bawahnya kita giniin guys. Nah, jadi kayak halus gitu transisinya. Nah, di sini juga sama, kita lakuin hal yang sama untuk sampingnya sini, untuk samping sini set. Nah, udah guys. Udah selesai semua begitu. Rumahnya emang masih kelihatan rada aneh ya guys ya. Soalnya emang simple gitu. Bawaannya emang simple, tapi nanti ada caranya biar kelihatannya nggak kotak kayak di sini, kayak nggak flat banget. Caranya di sini pertama kita masuk ke rumahnya. Kita mau bagian sini. Kita mau buat kayak campfire aja gitu ya mungkin. Jadi mungkin kalian kalau untuk di kalau untuk survival mungkin kalian bisa pakai smoker atau semacamnya. Jadi kayak bisa untuk bakar-bakar sekaligus gitu. Atau pakai furnace aja biar bisa pakai multifungsi gitu ya guys ya. Nah, setelah itu guys bagian sini kita hapus dulu. Dan kalau bisa guys kalian pakai blok yang berbeda, kayak contohnya andesite contohnya. Jadi tidak blok yang ini sama ini nggak sama gitu, oke. Nanti kita di sini bisa pakai cobblestone. Cobblestone-nya kita bikin kayak begini guys. Jadi kanan kirinya nih kita bikinin. Nah, jadi waktu udah andesite-nya kalian cukup taruh satu blok kayak situ, taruh stair. Habis itu taruh begini, 2 blok, naikin 2 blok. Terus habis itu taruh stair lagi. Nah, habis itu kita tinggal buat atasnya doang deh guys. Nah, tinggal kita buat kayak, nah ini jadi kayak chimney-nya gitu guys. Nah, biar nggak kelihatan terlalu polos, kalian bisa taruh-taruh kayak stair gini contohnya. Tuh, coba tambahin stair dikit. Atau misalkan di sini kita kayak balikin. Nah, mungkin begitu. Habis itu kalian tambahin wall. Atau enggak, kalian guys kalau misalkan ada campfire, kalian juga bisa pakai campfire guys. Karena ini di sini campfire. Terus habis itu tinggal pakai trapdoor terus aja, lebih enak soalnya dia ketutup semua. Nah guys, nah bagian sini kan jadi kelihatannya nggak terlalu kotak gitu guys, udah ada kayak perbedaannya sedikit. Nah, untuk bagian sini atapnya guys kita tinggal isi aja nih semua sampai dalam-dalamnya, ke dalam sini nih maksudnya, set. Nah, habis itu kita tinggal isi lagi pakai ini oak planks. Ini nggak apa-apa ya guys, disamain sama lantainya soalnya sudah dia tidak nyentuh lantai lagi guys, jauh dengan lantai, jadi nggak masalah kalau kita pakai oak plank lagi. Nah gitu guys, net. Jadi masuk rumah, wih. Nah, ini lantai 2-nya kita buat di sini, lantai 2-nya sabar. Salah. Nah, begini guys, mantap. Nah, di sini kita tinggal buat kayak tangganya aja. Tapi tangganya gue lebih suka arahnya ke sana ya guys ya. Jadi berlawanan dengan chimney-nya. Jadi kita taruh sini. Nah, kita simple aja gitu guys ya. Rumahnya ini soalnya compact banget. Nah, untuk yang di bawah sini kita bisa taruh kayak macam crafting table. Terus bisa masuk chest, contohnya kayak chest. Atau misalkan kalian kalau mau lebih fokus dikit ya, taruh trapdoor lah bagian sini. Nah, beginilah. Habis itu di sini bisa kalian taruh banner contohnya kalau kalian mau. Gunanya untuk apa? Tidak ada guys, cuman untuk dekorasi aja. Nah, contohnya begitu. Nah, ini kan juga chest juga masih bisa dibuka ya, soalnya masih bawah atasnya stair. Nah, ini kalian interior kalian bisa desain sendiri. Di sini juga bisa untuk kamar kalian. Di sini juga kalian kalau mau tinggal diisi aja kalau misalkan menurut kalian terlalu kayak kosong gitu atasnya. Nah, kita tinggal bisa tambahin bentuk ketek kebalik doang nih, kayak bentuk rudal nih. Nah, kalian buat aja begitu guys. Di situ udah, and we are done. Basically rumahnya udah selesai sih guys. Ini simple banget ya rumahnya. Terus juga kalian kalau mau ini bisa pakai coarse dirt juga. Cuman gue yakin kalian susah banget cari coarse dirt. Jadi kita bisa pakai grass pad guys. Nah, grass pad ini juga bisa dipakai kalian kalau nggak ada coarse dirt. Jadi ya lumayan. Nah, ini jalanannya terserah kalian mau buat kayak gimana. Ya intinya begitu. Nah, untuk sini biar nggak terlalu polos dan terlalu coklat gitu, kita mau tambah kehijauan dari rumah ini. Nah, sini kita bisa taruh trapdoor lagi. Disitu kita bisa taruh leaves. Gini guys. Nah, begini. Kita mungkin bisa taruh lagi begini. Jadi disambung aja. Habis itu kalian antara bisa begini nih, jadi bisa begini. Habis itu ditaruh pakai sign oh kali ya, biar beda. Nah, biar begini. Atau enggak kalian kalau mau bikin lebih natural dikit, kalian bisa bikin kayak bawahnya tuh dijebolin gini. Jadi ada kayak depth-nya begini juga. Coba begitu juga oke. Cuman karena di rumahnya simple, jadi ya kita maunya simple juga lah ya. Jadi kita ya yang basic-basic aja gitu ya. Gak usah aneh-aneh. Nah, terus di sini kita bisa juga variasin pakai slab maksudnya di sini, pakai slab. Nah, begitu. Di situ bisa pakai untuk desainnya, di sini bisa pakai sign juga. Nah, signnya kita bisa tambahin begini. Dan untuk tengahnya kita bisa pakai trapdoor ya. Nah, jadi begitu guys. Nah, jadi tambah gini tuh untuk nambahin depth dari rumahnya. Jadi di atas juga bisa taruh trapdoor kalau kalian mau. Di situ kalian bisa tambahin begini. Nah, begini guys. Nah, tuh guys, rumahnya langsung tidak terlihat polos. Nah, untuk bagian sini bagaimana juga biar kelihatannya nggak polos-polos banget, kayak boring banget. Kalian bisa taruh sign, contohnya misalkan kalian bisa taruh sign begini, tuh begitu. Jadi kayak nggak bosenin guys. Nah, untuk bagian sini kita bisa taruh kayak fans mungkin. Tuh bisa taruh fans begitu ke bawah sini. Nah, kita bisa buat begitu juga ya guys ya. Jadi ini mungkin kita ganti grassnya ya. Nah, dari situ kita bisa taruh ini guys, fence gate contohnya di atas ini kayak begini. Nah, di atas ini jadi dekat kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 blok ke atas, atau di sini juga sana oke juga, terserah kalian. Di situ kalian mungkin bisa taruh banner di sini, atau kalau di server ini ada tulisan banner. Nah, di sini kita mau brown, terus misalnya kita mau warnanya kuning gitu, terus kita bisa custom-custom. Gua ngasal-ngasal aja ya guys ya. Nah, kita buat buat ngasal ya guys. Nah, kita buat begini guys. Nah, ini banner custom banner kita ya guys ya. Nah, kita bisa buat begitu. Terus kita atasnya taruh trapdoor. Selesai. Nah, tuh kan. Jadi kelihatan rumahnya jadi nggak polos gitu. Padahal tapi detailnya ya simple aja. Nah, untuk belakangnya ya sebenarnya samain aja sama yang di depan sini. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, bagian sini nggak ada perbedaan guys. Kalian bisa ikutin aja sama yang di depan. Nah guys, untuk samping-samping sini ini juga sama nih, kita bisa taruh sign aja semuanya tempatnya, dan yaitu untuk ngebantu nambahin detail. Untuk bagian sini mungkin kita bisa tambahin kayak daun-daunan di bawah, jadi kita nggak mau banyak-banyak. Nah, begini aja guys, simple aja tuh daunnya. Bagian sini juga kita tambah-tambahin daun, kayak daunnya kecil aja tuh begini. Di situ kita tinggal tambahin cornmeal. Nah, ini kalau misalkan kamu sama tuh bisa tambahin begini, nah begini, dan ya basically kalian udah selesai sih guys ini buat rumahnya tuh. Jadilah rumah survival yang sangat simple ya guys ya. Ini kalian bisa lihat ini simple banget guys ya. Ini by the way gua rada masuk angin ya guys perasaan. Anyway, jadi guys itu aja guys, menurut kalian rumahnya udah cukup simple atau tidak guys? Ya ini ya kali ini harusnya sih udah simple banget ya guys. Soalnya nih nggak tahu guys, kayak nggak ada depth, nggak ada apa-apa. Ya rumah juga kotak doang, jadilah juga kotak doang. Ya, jadi itu aja guys videonya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya guys ya. See you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.